Halo teman-teman, Assalamualaikum. Ketemu lagi bersama Cang Gunung. Bagaimana kabarnya semua? Semoga baik-baik saja ya. Ya, di kesempatan kali ini saya mau berbagi cara pasang pintu kamar mandi, teman-teman. Seperti ini pintunya. Ini pintunya seperti ini. Pintu PVC kamar mandi, teman-teman, dan ini adalah kusennya, teman-teman. Nah, bagaimana caranya? Tonton terus videonya. Tapi seperti biasa, sebelum kita ke cara pasang pintu kamar mandi atau pintu PVC kamar mandi, buat yang belum subscribe, jangan lupa klik subscribe dan tekan tanda loncengnya biar teman-teman dapat notifikasi ketika channel ini upload video terbaru. Oke, bosku. Nah, yang pertama kita ukur dari lantai luar ya teman-teman, untuk tinggi kolong liongnya, untuk menyoak bagian kusennya teman-teman. Nah, selanjutnya tinggal kita ukur ya teman-teman untuk menyoaknya seperti ini. Setelah tadi sudah kita coak, selanjutnya tinggal kita bor atau kita lubangi untuk lubang bautnya atau skrupnya ya teman-teman. Nah, di sini saya kasih 3, yaitu di bawah, tengah, dan di atas. Itu menurut saya sudah kuat, tapi kalau teman-teman pengen yang lebih, misalkan 4 juga itu nggak apa-apa, lebih kuat jadinya. Nah, setelah sudah dilubangi semua, selanjutnya tinggal kita tempelkan. Nah, kita paskan ini untuk menandai pengeboran nanti teman-teman. Jadi yang sudah kita lubangi tadi kita tandai menggunakan paku. Selanjutnya tinggal kita bor dan kita kasih fliser, dan tinggal kita pasang lagi teman-teman. Jadi di video kali ini saya buat sesingkat mungkin ya, agar teman-teman juga nggak terlalu lama menontonnya, tapi videonya terkena semua. Oke teman-teman, pokoknya selamat menonton ya, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe buat yang belum subscribe, like dan komen ya teman-teman.
seperti ini hasilnya dari luar. Kita akan lihat dari dalamnya, ini modelnya. Nah, dan ini adalah dari dalamnya, teman-teman. Untuk engselnya modelnya seperti ini ya. Jadi di luarnya ini juga ada sprok, juga di dalamnya juga ada nih. Nah, dan untuk skrupnya sendiri dia ada di dalam sini ya teman-teman. Jadi di sini kan ada ini lubang, maksudnya ada seperti tali air ini, jadi dia masuk ke dalam sini, nggak di luar sini atau di sini. Sebelah sini juga sama, ini di dalam. Untuk model penguncinya seperti ini, kalau kita putar begini dari luar nggak bisa buka, dari dalam juga sama nggak bisa tanya. Jadi pengunci dalamnya seperti ini. Dan ini kotor ya teman-teman, belum dicuci karena dari kemarin terkena debu. Ya mungkin itu saja video kali ini, cara pasang pintu kamar mandi atau pintu PVC kamar mandi ya teman-teman. Kalau menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan bagikan juga ke teman-teman yang lain biar video ini bisa bermanfaat. Dan buat yang belum subscribe, jangan lupa klik subscribe dan tekan tanda loncengnya biar kalian jadi orang pertama yang tahu ketika channel ini upload video. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Salam Cah Gunung dan salam pekerja proyek.